Masyarakat paling bawah ini terlalu tinggi karena memang bulan Desember terjadi inflasi, tidak hanya telur tapi beras, minyak juga naik, kasihan. Mohon kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga telur atau harga sembako. Ini harga eceran 27, 28, 29 dan ini tertinggi menjadi 31. Kalau 31 ini baru 1 minggu. Karena faktor permintaan banyak, kemudian dari kandang, dari supplier, dari Blitar atau dari Cianjur itu apa? Banyak afkir, jadi telur itu ayam mereka afkir, sehingga kan pasokan mereka kurang. Sementara permintaan Jabodetabek ini besar, itu menimbulkan harga naik.